Sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Oke, di sini kita sudah masuk aplikasi Kinemaster. Kita akan membuat project baru dengan aspek rasio 16:9. Langkah pertama di sini kita akan memasukkan background yang berwarna hitam dan panjangkan durasi hingga 13 detik. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan template-nya, yaitu yang ini. Untuk kalian yang ingin mendapatkannya, sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Oke, jadi seperti ini intronya. Oke, selanjutnya di timeline 1,5, di sini kita akan memasukkan sebuah logo, yaitu yang ini. Kemudian kita paskan. Lalu durasinya kita panjangkan. Lalu kita potong di timeline 11,5. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk logonya kita paskan. Karena di bagian atas kita akan menaruh teks. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan animasi masuk untuk logonya. Kita pilih yang ini. Lalu untuk durasinya kira-kira 0,5 second. Lalu untuk animasi keluar kita pilih scale up. Untuk durasinya kita perkecil saja. Lalu checklist. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan teks. Berhubung saya sudah mengeditnya di Pixellab, untuk durasinya kita samakan dengan logonya. Kemudian kita perkecil. Kita akan menempatkannya di bagian atas. Kita akan menyesuaikannya kira-kira di sini. Oke, selanjutnya kita akan memberi animasi masuk untuk teksnya. Di sini kita menggunakan yang memudar. Untuk waktunya kita tetapkan saja di 1 second. Lalu checklist. Kemudian untuk animasi keluarnya sama. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan untuk efek refleksinya, yaitu yang ini. Kemudian untuk speednya kita perlambat. Kira-kira di sini. Kemudian checklist. Lalu kita pilih blending, yaitu pilih yang overlay. Checklist. Oke, selanjutnya kita akan pilih templatenya, pilih icon titik 3 ini, lalu bring to front, kita kedepankan. Kemudian untuk blendingnya kita pilih screen, kemudian checklist. Selanjutnya untuk efek refleksi kita turunkan untuk opacity-nya kira-kira di 70. Oke, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selesai. Langsung saja kita akan mengekspornya. Nah, itu saja tutorial dari saya, cara membuat intro The Expendables. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan yang baru berkunjung ke channel ini, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Terima kasih. See you next video.